Silakan Pak. Karena sampai di bawah dari limit. Oke. Untuk sebelum keberangkatan sama beberapa instrumen lainnya. Dari posko dari sini udah hampir 600 gram. Jadi eksplosif lain itu bahan peledak, termasuk senjata dan sebagainya. Jadi bersama Pak Menteri Perhubungan kita ditunjukkan proses kegiatan dalam rangka ramcek untuk salah satu tadi yang ditunjukkan jadi sampel adalah proyek 37, mulai dari roda, apakah ada masalah, apakah ada bocoran, kemudian kita juga sempat di ruang kopit itu ada indikator-indikator pressure yang setiap saat selalu dilaksanakan pengecekan, kemudian pressure roda dan juga dilaksanakan pengecekan. Saat ini berlanjut ke pengecekan pada bagasi. Saya kira ini menjadi sangat penting karena memang berdasarkan informasi yang menjadi salah satu peaknya adalah terjadi untuk 8.200 penerbangan dalam satu hari. Juga terbagi menjadi yang domestik dan internasional, juga kurang lebih ada 180.000 penumpang. 180.000 penumpang ya, tentunya semuanya harus dijaga keselamatannya dan tentunya proses rancek menjadi sangat penting. Terima kasih dan ditunjukkan dan ditunjukkan. Ini terus berjalan.